Pemirsa, kita awali jurnal pagi dari peristiwa kebakaran di Komplek Istana. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Gedung Sekretariat Negara. Ya, rencananya polisi akan melanjutkan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara. Hingga Kamis malam, garis polisi masih terpasang di lokasi kebakaran. Petugas Puslap 4 Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun karena lokasi masih panas, olah TKP akan dilanjutkan Jumat pagi ini. Sementara sejumlah petugas pemadam kebakaran masih disiagakan di sekitar kantor Setnek. Sebelumnya pihak Setnek menyebut kebakaran terjadi karena korsleting listrik, namun Kapolda Metro Jaya menyatakan belum mengetahui pasti penyebab kebakaran. Kapolda juga menegaskan kebakaran di kantor Setnek bukan karena sabotase. Ini masih diselidiki dalam, nanti kalau sudah dingin baru tim melapor turun melakukan olah TKP. Nah, disitulah ditemukan nanti penyebab kebakarannya apa. Kenapa? Tergantung, tidak ada. Butuh waktu berapa lama? Kenapa? Untuk mengetahui penyebab kebakaran? Ya, nanti tergantung olah TKP-nya. Berapa ya personil yang diturunkan? Yang sekarang ini. Yang sekarang ini kurang lebih 300 anggota Polres, Polda, bergabung dengan Polsek. Mabes Polri juga ada tim dari Mabes Polri datang ke sini. Pemirsa, gedung di lingkungan Kompleks Istana Kepresidenan Kamis sore terbakar. Api menganguskan lantai 3 gedung Sekretariat Negara. Ya, lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api di kantor Sudi Silalahi tersebut. Kebakaran di kantor Setnek terjadi sekitar pukul 17 Kamis sore. Awalnya api terlihat di bagian atap kantor Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Api kemudian membakar ruangan yang terdapat di lantai 3 gedung, termasuk ruang rapat yang sering digunakan untuk sidang kabinet yang diperluas. 37 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang lebih 1 jam kemudian api baru dapat dipadamkan. Lokasi gedung yang terbakar ini terletak tidak jauh dari gedung Istana Negara tempat Presiden SBY berkantor. Jarak kedua gedung tersebut hanya sekitar 50 meter. Saat kebakaran terjadi, Presiden SBY dan sejumlah menteri sempat meninjau lokasi kebakaran. Hanya dalam waktu 1 jam, api yang membakar gedung Sekretariat Negara berhasil dipadamkan. Ya, pihak Setnek membantah sistem pemadam gedung tidak berfungsi. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Lambok Nathatans menyatakan semua peralatan terutama sistem pemadam selalu diperiksa secara berkala. Lambok mengakui lantai 3 gedung Setnek terdapat banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Hal itu yang menyebabkan api cepat menjalar. Menurut Lambok, api hanya membakar ruang rapat atau ruang sidang yang berada di lantai 3. Sedangkan ruang Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan para staf di lantai 2 terhindar dari kebakaran. Lambok juga menegaskan pada insiden kebakaran kemarin tidak ada korban jiwa. Seluruh dokumen negara yang tersimpan di gedung tersebut dapat diselamatkan. Pihak Setnek pun belum menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran.